sikit penerangan cara memasang mesin rumput. Ni kira kita unboxing dia. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Kita ada handle dia. Kita ada cover depan mata dia. Ini barang-barang dia. Pisau. Ini adalah tong minyak. So, barang-barang inilah yang ada dekat dalam kotak ni. Ada 5 barang aksesori dia sahaja. Okey, ini dia punya batang. Boxing tengok apa ada dekat dalam. Ni ada aksesori untuk batang dia. Ni wire dia. Ini kabel untuk dia join dekat mesin lah. Okey, first langkah pertama kita akan buka kabel ni. Ini adalah kabel minyak untuk mesin rumput. Langkah pertama senang. Yang penting benda ni masuk dekat dalam ni dulu. Cucukkan dia. Masuk. Kita ada satu wire. Wire ni adalah wire switch on off untuk mesin rumput bila kita nak matikan dia. Ini switch dia. Di sini sahaja. Dan macam biasalah. So dua wire ni, dua wire kita akan masuk ke dalam sini. Okay, dia dah keluar kat depan. Lalu kita masuk inilah. Dulu dah keluar kat depan. Sekarang kita pergi ke macam mana kita nak masukkan dia ke dalam mesin. Setengah orang keliru mana depan, mana belakang. Mana depan, mana belakang. Ambil yang ada bulat ni. Yang ada bulat ni kat belakang. Kita akan masuk. Kita keluarkan sikit. Masuk sub. Kita klik ke bawah. Macam ni. Settle. Okay. Kita ada tool dia ini. Kita boleh pakai. So, sini ada satu allen key. Screw ni kena buka dulu. Kena buka supaya kita nak masukkan dia punya kabel ini. Kabel ini masuk dalam. Tak senang. Kita tengok je. Keluarkan sikit. Benda ni boleh tongging. Kita nampak benda ni terkeluar. Senang. Okey, dan kita tolak saja masuk. Okey. Sudah tolak masuk, kita screw balik macam biasa. Washer ni jangan lupalah, jangan takut hilang. Macam biasa. Kita senang nak jaga maintenance mesin ni senang. Kita jaga minyak dan kita jaga plug. Dan kita kena cover kabel dekat dalam ni. Kenapa kena cover kabel dalam ni? Benda ni sentiasa berpusing. Benda ni juga yang memusingkan mata pisau di depan. Kalau nak servis senang saja, kita buka je tarik. Dan kita tarik klip ni keluar. Kita tarik ni keluar. Kabel ni kita boleh tarik keluar. Nampak? Ni ada minyak gris. Kita bila terlampau heavy pakai, kita kena sapu minyak. Kadang-kadang kita kena sapu minyak. Bagi kabel ni, tak ada putus. Dia boleh putus ya, kalau dia terlampau kering dan terlampau panas. Dia boleh putus. Secara automatik, dia akan putus. Okay. Masuk balik. Bahagian sini settle. Sekarang kita nak masukkan dia. Macam mana kita nak masuk dekat dia dalam ni? Senang saja. Masuk sini. Masuk sini.
kita dah keluar ke depan. Wire ni akan join sini. Wire yang ini join dekat sini. Sebab kita nak matikan mesin. Bila kita dah tak pakai, kita nak matikan, senang. Kita masuk, tekan saja, kita tekan ni je kalau mesin dah hidup. Orang kata kali ni susah ke? Senang masuk? Senang, sangat senang. Ini macam ni je. Masuk je ni. Okay, masuk je ni. Dan kita tarik dia ke belakang, lepas. Sudah boleh tarik minyak lah. Okay, ini kita suruh tarik cantik lah, kemaskan sikit ke. Nampak, nampak cantik, kemas. Fungsi kabel tight adalah macam ni. Kita agak-agak kita bagi dia tak tertarik, minyak tak ada tertarik. Kita tengok belakang, tengok sini, tak ada tertarik, kita luruskan dia. Kabel tight kat sini balik. Kabel tight dia, senang cakap, fungsi dia apa? Kabel tight ni, dia fitkan benda ni bagi benda ni tak ada tertarik. Kamu kalau kita guna ni, dia akan tarik dengan minyak lah. Serta, ni, benda apa ni? Ini cap. Cap untuk lindung daripada batu ke apa ke yang akan boleh terkena muka. Jadi senang, buka. Kita kena agak-agak ya. Kita tak boleh depan sangat, kita tak boleh belakang sangat. Sini boleh. Kita kena agak sudah. Agak-agak pisau dia lebar macam ni, so kita kena protect dekat sini cukup. Itu kalau bagi yang menggunakan pisau. Sebab sekarang majoriti diorang dah banyak menggunakan tali. Diorang pakai kabel. Senang. Bila kena batu apa, batu takkan terbang. So ini kita agak-agak je macam ni. Saya ingat dah okey lah. Kita letakkan dah balik. Kalau rasa kurang, kita ada sepana. Kita tak ada sepana. Okay. Settle. Kita nak masuk pisau. Pisau bagi saya mudah. Buka dia melawan arah jam. Buka melawan. Buka. Okay. Kita di sini ada pisau. Dia kena masuk takut sini. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh. Masuk tepat macam ni, kita ada satu lock. Lock ni masuk sini. Bila dah lock, kita akan masuk sini. Bila kita ketatkan ni macam ni, kita nak ketatkan. Kita kena pusing balik. Ke kiri. Pusing ke kiri. Okay. Bila orang tanya, kenapa saya nak ketat tapi benda ni berpusing? Kat sini kita ada satu lubang. Kita kena marking lubang dia. Kita boleh tengok, sini ada lubang. So, lubang. So, kita kena ambil satu Allen key. Allen key. Kita lock dia. Okay, kita dah lock dia. Bila kita dah lock dia, barulah kita ketatkan dia. Tak macam biasa je. Yang penting kita kena lock dekat sini. Belakang sikit, belah belakang. So kita kena turn macam ni. Buka senang.
belakang. So yang condong sikit dia ke arah belakang sebab kita nak pegang dia. So letak dia agak-agak keselesaan kepada pengguna dekat mana kita nak letak. Okay. Tekan 2 biji, kita masuk balik. Selesai. Macam mana starting pakai? Senang saja. Starting pakai. Kita masuk minyak. Minyak adalah petrol yang dicabut tuti. Petrol yang dicabut tuti, tapi tuti yang banyak-banyak agak-agak je dalam. Kalau beli minyak RM4-5, tuti dalam 50 sen ke RM1 pun boleh. Eh, masuk dalam. Macam biasa. Macam mana cara kita nak tahu minyak dah turun kat carburetor ke belum ke? Kadang-kadang kita starting pakai tak hidup ke? Kita check semua. Okey, plug pun semua okey. Kita pastikan bawah ni kita ada satu bunat. Ada satu bunat eh. So kita sengitkan dia, terasa dia. Ada keluar minyak tak? Nampak? Minyak keluar nampak? So minyak dah turun dekat carburetor. So ni sekarang semua sudah ngam. Dah cantik, dah tegak. Ini untuk tutup. Ini untuk buka minyak. Dan bila macam ni adalah tutup minyak. Tu kita kena macam ni tegak-tegak. Kita starting atas dan kita start macam biasa. Bila dah nampak dia hidup, kita ni terus tolak ke bawah. Dan kita start macam biasa. Mati. Bila habis pakai, dah habis pakai, mesin dah panas, jangan sesekali kita biasakan kita akan bengkok macam ni. Ini adalah salah. Kita bila habis pakai, kita kena luruskan dia. Dia adalah mesin. Kita pun dia sama macam manusia juga. Dia perlukan rehat. So mesin ni pun dia perlukan rehat. So bila ni, kenapa dia tak boleh bengkok? Dalam ni, kabel ni akan panas. Bila kabel ni panas, bila kita bengkokkan dia, bila dia sejuk, dia akan jadi bengkok. Bengkok macam ni. Akan menyebabkan dia boleh putus sendiri, boleh patah, dia boleh putus. Ha. So, kita kena biasakan dia lurus. Kita release dia banyak, bagi dia rehat. Ni kedudukan dia bila kita dah pakai untuk, dah tak pakai lah, maksudnya kita nak bagi dia rehat. Bila dah rehat, biasakan tutup minyak. Kita pangkah dia. Macam ni. Tengah. Kita tutup minyak. Bagi mengelakkan dia overflow. Minyak terlebih dalam carburetor. Kita nak pakai 2-3 hari nanti, dah tak mau hidup. Kenapa? Pelak basah. Carburetor penuh dengan minyak lama, tak mau hidup. So, kita biasakan tutup minyak. Okay?